Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tugas orang tua semasa anak berusia 5 sampai dengan 12 tahun. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada kesempatan yang lalu kan kita bicarakan tentang tugas orang tua itu ketika anaknya masih berusia 0 sampai 5 tahun. Jadi anak-anak bawah 5 tahun ini, Bapak ya. Tetapi kalau kita mau bicarakan yang tugas orang tua pada anak berusia 5 sampai 12 tahun, pendidikan itu kan sesuatu yang berkesinambungan gitu, Pak Paul ya. Dan mungkin ada sebagian pendengar kita yang tidak sempat mengikuti perbincangan kita di kesempatan yang lalu. Maka sebelum kita membahas tugas orang tua semasa anak berusia 5 sampai 12 tahun, mungkin Pak Paul bisa secara cepat itu menguraikan kembali gitu, Pak Paul. Ada 6 yang telah kita bahas. Pertama adalah menyediakan kebutuhan jasmani anak, dalam pengertian memberi anak gizi yang cukup dan menjaga kesehatannya. Yang kedua adalah memelihara kerutinan hidup. Jadi sejak kecil kita sudah harus menerapkan jadwal yang tetap kepada anak ya, misalkan kapan dia makan, kapan dia tidur, kapan dia bermain, dan berapa lama dia bermain. Nah, kerutinan ini akan menjadikan anak belajar untuk berdisiplin diri. Tugas ketiga adalah menumbuh kembangkan kemandirian yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi ya, kita mau memberi ruang kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Jangan sampai kita terlalu membatasi anak. Ini pentingnya untuk perkembangan kemandirian anak. Keempat, menerapkan sistem imbalan dan konsekuensi. Jadi artinya ya, kita beritahu anak apa yang kita harapkan. Kalau dia nggak melakukannya, maka akan ada sanksi yang akan diterimanya. Kalau misalkan dia melakukan, maka kita juga akan memberikan imbalan kepadanya. Dengan sistem imbalan dan konsekuensi ini, anak belajar untuk memikirkan akibat perbuatannya, sehingga dia tidak menjadi anak yang gegabah atau impulsif dalam bertindak. Tugas kelima adalah menstimulasi perkembangan mental dan sosialnya. Jadi ajaklah anak bicara, berdiskusilah dengannya sesuai usia tentunya, dan bermainlah dengannya. Juga kita bisa mengajak anak untuk main di depan atau di luar, di alam terbuka, dan jangan takut dia kotor ya, sebab semua ini akan dapat merangsang perkembangan mental dan sosial anak. Dan tugas keenam adalah menunjukkan kasih dan perhatian yang sama pada semua anak. Kenapa kok perlu? Karena anak peka ya dengan perhatian dan perlakuan yang berbeda, dan dengan cepat menyimpulkan bahwa kita kurang mengasihinya. Jadi sedapatnya bersikaplah sama kepada semua anak. Ya, Bapak, kenapa orang biasanya memang menggunakan pedoman atau batasan itu sampai usia 5 tahun gitu, Pak Bos? Kenapa, Pak Bos? Sebab memang pada usia itu anak biasanya tuh mulai bersekolah ya. Memang sekarang makin hari makin lebih dini ya. Tapi ya kita tahu TK itu dimulai sekitar usia 5 tahun. Jadi anak-anak itu mulai lepas dari rumah, terjun ke dalam tanda kutip masyarakat adalah pada usia 5 tahun. Jadi ini adalah lembaran baru dalam hidup anak. Kalau sebelumnya kebanyakan anak akan tinggal di rumah, hanya berinteraksi dengan orang di rumah. Tapi sejak usia 5 dia akan mulai berinteraksi dengan orang di luar rumah. Tapi tugas orang tua misalnya tentang kedisiplinan, tentang kerutinan hidup dan sebagainya itu kan masih tetap berlanjut, Pak Paul ya. Betul. Banyak diperkaya atau betul, bentuknya yang disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu, Pak Paul. Betul. Jadi pada usia 5 anak-anak mulai bersekolah, kita ini mulai berbagi tanggung jawab dalam menjaga dan membesarkan anak ya dengan orang lain. Dalam hal ini dengan para guru di sekolah, tapi tetap di rumah kita mempunyai tugas. Iya, jadi untuk anak yang usia 5 sampai 12 tahun ini tugas orang tua apa ya, Bapak? Pertama, menolongnya mengerti dan menyelesaikan tugas sekolahnya
namun tidak membuatnya bergantung pada kita. Ada anak yang tidak membutuhkan bantuan, tapi pada umumnya anak memerlukan bantuan dengan tugas sekolahnya. Nah, untuk itu, dari awal dia bersekolah, kita mesti terlibat secara langsung. Kita harus menanyakan tugasnya, apakah ada ya, serta menguji pemahamannya. Bila ia tidak memahaminya, janganlah memarahinya. Sebaliknya, berilah penjelasan. Namun, ya penting bagi kita untuk menjaga batas yang jelas antara membantunya dan membuatnya bergantung pada kita. Jangan sampai kitalah yang akhirnya menyelesaikan tugas sekolahnya dan membuatnya tidak termotivasi untuk mencoba. Jadi dalam mengajarnya, kita harus menyuruhnya untuk mengerjakan bagiannya pula. Begitu kita mengambil alih tanggung jawabnya, dia pun akan mengembangkan kepasifan dan kemalasan. Jadi memang perlu keseimbangan. Kita perlu membantunya, menguji pemahamannya, tapi juga hati-hati jangan sampai membuatnya bergantung sepenuhnya pada kita. Ya, memang orang tua sebenarnya tidak mau mengambil alih, Pak Pol. Tetapi kalau melihat tugas anak yang begitu banyak dan bermacam-macam, kita bisa memperkirakan tidak bakal bisa anak ini selesai. Sehingga mau tidak mau, supaya lebih cepat dan orang tua juga tidak terlalu repot, itu diambil alih tugasnya itu, Pak Pol. Nah, baru saja saya mengalami hari ini gitu, Pak Pol. Ada orang tua yang sibuk mencarikan buat anaknya itu tas kresek yang berwarna-warni. Ada 10 atau 12 warna. Nah, ini anak kan untuk mencari tas kresek yang seperti itu kan kesulitan itu, Pak Pol. Jadi harus orang tuanya yang menyelesaikan. Ya, saya nggak akan mengerti kenapa pihak guru itu meminta anak untuk membawa 12 tas kresek itu, saya nggak mengerti juga itu. Ya, ada memang tujuannya gitu, untuk prakarya, untuk pekerjaan tangan dan sebagainya untuk digunakan. Gitu. Tapi untuk mendapatkan tas kresek yang warna-warni itu kan biasanya hanya hitam, putih gitu aja, Pak Pol. Dan yang lain kan sulit itu. Ya. Atau ini, Pak Pol, bahasa daerah. Diberikan tugas bahasa daerah. Orang tuanya sendiri belum tentu bisa menyelesaikan tugas itu. Sehingga harus pembantunya atau apa. Ya. Maka tidak jarang sekarang, walaupun anak itu baru kelas 1 SD, dileskan aja. Gitu. Jadi, orang tua lebih baik bayar daripada dia sendiri sampai sudah selesai. Ya. Nah, ini kan susah, Pak Pol. Betul, maka ya kita hanya bisa mencoba membantu, tapi kalau memang kita nggak bisa, ya kita harus panggil guru les atau bawa dia ke tempat guru les supaya dia mendapatkan bantuan itu. Nah, kita jangan kecil hati ya, kok sejak kecil anak kita kok udah mesti les dan sebagainya. Karena ya nggak mesti anak itu akan mengalami kesulitan. Pada masa yang lebih besar, misalkan dia udah bisa ya, udah bisa memahami, nah dia nggak perlu lagi guru les. Tapi waktu dia mengalami kesulitan, ya kita bantu sedapatnya. Iya, jadi antara batasan membantu dan mengambil alih tugas ini yang harus, betul, harus jelas gitu buat kita. Betul. Iya. Tugas yang kedua apa, Pak? Mendorongnya untuk bergaul dengan teman sebayanya dan menolongnya menyelesaikan gesekan di antara mereka. Kita mesti mendorong anak bergaul ya, tapi juga menolongnya menyelesaikan gesekan di antara mereka. Jadi, sedapatnya aturkan waktu supaya anak bisa bertemu dengan teman di luar jam sekolah, supaya dia dapat menjalin pertemanan. Nah, ini penting ya untuk perkembangan mental dan sosial anak. Dan bila ia mengalami masalah dengan teman, dengarkanlah dan berilah saran, bukan malah memarahinya. Jadi ada orang tua itu kalau mendengar anaknya cerita, dia itu konflik dengan temannya, bukannya ditanya dan diberikan saran, malah dimarahi gitu. Anak baru mulai belajar bergaul, jadi sudah sepatutnya lah kadang dia konflik dengan teman dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, saya mengerti anak mempunyai begitu banyak tugas sekolah sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk bermain dengan teman. Nah, jika anak kewalahan, mungkin kita harus mempertimbangkan untuk memindahkannya ke sekolah yang tidak terlalu banyak menuntut. Ingat, terpenting pada masa pertumbuhan anak di usia ini bukanlah prestasi akademik, ya, tapi pertumbuhan mental dan sosial anak. Penekanan pada akademik boleh diberlakukan pada waktu anak menginjak usia remaja, sedapatnya jangan sebelumnya. Jadi sekali lagi,
fokus kita adalah mengembangkan perkembangan mental dan sosial anak. Ya, itu sebab kita mau mendorongnya untuk bergaul dengan teman-temannya dan juga menolongnya sewaktu dia mengalami konflik dengan teman-temannya. Apakah ini tidak membuat anak itu nanti kesulitan ketika dia mulai dipindahkan dari sekolah yang tadinya tidak apa yang kurang lah prestasi akademiknya ke sekolahan yang lebih tinggi prestasi akademiknya, Bapak? Ya, kalau anak kita memang mampu, nggak apa-apa kita pindahkan. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat anak kita itu kesulitan, kewalahan, mungkin kita harus pindahkan ke sekolah yang justru lebih mudah, lebih gampang. Jadi jangan memaksakan anak kita untuk sekolah di sekolah yang paling baik atau yang tuntutan akademiknya tinggi. Jangan. Memang nama kita akan harum, anak kita bersekolah di situ, tapi kasihan anak kita kalau kewalahan. Jadi kita mesti ya sensitif, kita mesti jeli melihat apa tuh yang terjadi pada anak kita waktu sekolah di sini. Kalau dia kewalahan, sebaiknya sih pelan-pelan kita mulai ya pikirkan untuk pindahkan dia. Iya, dan ini kan anak mulai masuk dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya, Pak Pali. Dan sekarang ini kan banyak anak-anak yang di usia seperti ini menjadi korban pelecehan seksual gitu, Pak Bos. Apakah pendidikan seksual itu bisa masuk pada masa-masa seperti ini? Memang sebagian sekolah sudah mulai menerapkannya, Pak Gunawan. Jadi selain dari apa yang Pak Gunawan katakan, ya juga memang diberitahukan tentang fungsi-fungsi alat-alat reproduksi. Biasanya itu memang di usia-usia remaja ya, di kelas SMP atau SMA. Tapi juga memang ada baiknya ya secara terencana guru memang mengajarkan tentang bagaimana menjaga diri, bahwa ada sentuhan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang dan apa yang harus kita perbuat kalau orang mulai kok menyentuh kita di daerah-daerah yang tidak sepatutnya. Nah, hal seperti itu tidak ada salahnya memang diajarkan kepada anak supaya anak tahu ya dan bisa waspada. Dan itu kan tidak perlu guru, Pak. Jadi kan orang tua pun punya tanggung jawab untuk mengingatkan anak. Betul sekali, betul sekali. Jadi kita memang kalau bisa memulainya dari rumah ya, kita sebagai orang tua sudah harus memang ya mengingatkan anak bahwa akan ada ya mungkin godaan-godaan seperti ini atau ada orang-orang yang tidak baik yang akan mencoba melakukan hal-hal ini kepada mereka. Ya, karena anak-anak seusia ini paling gampang dibujuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Betul. Betul. Iya. Hal yang ketiga, Bapak Pol. Di rumah berilah tanggung jawab pada anak. Misalkan ya, biasakan agar ia mencuci piring dan sendok garpu yang baru digunakannya. Mintalah ia untuk membereskan tempat tidurnya dan menyimpan mainannya di dalam kotak mainan setelah selesai bermain. Kadang kita pun dapat memintanya untuk mengambilkan barang buat kita atau adik atau kakaknya. Nah, semua tanggung jawab ini berguna melatih anak untuk bukan saja tidak malas, tetapi juga bersedia berbagian melakukan kewajiban untuk hidup bersama. Anak yang tidak diserahkan tanggung jawab akhirnya bertumbuh besar menjadi anak yang malas dan hanya bisa menuntut orang untuk melakukan semua baginya. Dan tanpa tanggung jawab, anak pun tidak akan dapat mengembangkan kepercayaan diri. Justru, suatu ia diberi tanggung jawab dan ternyata ia sanggup menyelesaikannya, nah ini akan membuatnya makin percaya diri. Jadi kita bisa lihat adalah baik ya, memberikan anak tanggung jawab untuk mengerjakan sebagian tugas rumah tangga, untuk membantu kita sebagai orang tua. Sebab hal-hal seperti itu bukan saja melatihnya untuk sadar lingkungan, mau berbagian di dalam tugas, tapi juga memupuk kepercayaan dirinya. Bukankah kita akan berkata kepada anak kita waktu dia berhasil melakukan sesuatu, menolong kita, aduh anak baik, terima kasih ya, kamu kok pinter ya, bisa begini, bisa begitu. Nah, tanggapan-tanggapan kita yang kita lontarkan sebagai penghargaan kita atas keberhasilannya, melakukan tanggung jawabnya, nah ini menjadi modal kepercayaan diri anak. Jadi dari kecil, dari masih dia di rumah, dia mulai menerima tuh pupukan-pupukan kepercayaan diri. Nah, sehingga waktu dia masuk ke sekolah, nanti bertemu dengan teman dan sebagainya, rasa percaya diri itu sudah ada. Iya, memang kalau keberhasilan dan dipuji itu bisa menimbulkan seperti itu, Bapak. Tapi kalau kesalahan dan dimarahi,
itu anak juga bisa malas untuk melakukan pekerjaannya. Misalnya aja tadi Pak Paul katakan mencuci piring gitu, yeah. Mencuci piring. Namanya anak, Pak. Suatu saat piringnya pecah tuh, yeah. Waktu dicuci. Yeah. Dan ini bisa kena marah besar itu. Kalau piring itu adalah piring kesukaan dari ayahnya atau ibunya. Iya. Yeah. Maka ya kita mesti juga ya tahu ya, batasnya anak. Kalau kita tahu dia masih belum begitu bisa dan mungkin memecahkan piring, nah kita bisa meminta dia untuk mencuci piring-piring yang nggak mungkin pecah, misalnya yang dari kaleng atau apa, atau mencuci cangkir yang bukan dari beling. Jadi kita juga mesti memang memberikan tugas yang kita tahu ya akan aman di tangannya. Atau ya kita juga siap untuk ya menerima konsekuensi kalau dia memecahkan piring atau cangkir yang dicucinya. Sebab ya itu bagian dari dia itu masih kecil belajar mencuci piring. Dan kita gak akan memarahinya. Kita akan berkata, ya memang kadang-kadang licin ya. Jadi harus hati-hati untuk kita pegang. Harus pegang erat-erat. Kalau gak memang akan jatuh. Nah jadi dengan cara itu anak belajar untuk mencuci piring dengan lebih baik lagi. Kalau dimarahi, mungkin dia tambah takut. Mungkin dia gak mau cuci piring. Mungkin dia tegang waktu dia mencuci piring. Tapi itu kan biasanya reaksi spontan dari orang tua gitu, Pak Paul. Apalagi orang tuanya sudah lelah, dibantu. Yang biasanya dia bisa melakukan hal itu dengan baik. Hanya ya, namanya orang kan tidak mesti itu, Pak Paul. Suatu saat itu entah tersenggol atau apa, piringnya pecah. Jadi yeah. Ini menjadi masalah di dalam rumah itu. Ya, yeah. Saya ngerti kita ini manusia dan tidak selalu bisa menahan emosi kita ya. Mm. Tapi sebaiknya atau sedapatnya kita tahan. Karena kalau kita marahi anak karena dia kok mencuci piring kemudian memecahkan piring, ini membuat anak nggak mau membantu kita. Dan siapa yang dirugikan akhirnya? Kita juga nggak dibantu. Karena anak takut bantu kita dan kena marah. Iya, makanya biasanya diserahkan kepada pembantu rumah tangga gitu, Bapak. Dengan adanya pembantu rumah tangga, anak juga agak malas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Di samping itu pekerjaan di sekolahnya banyak sekali gitu. Maka kalau kita memang ada pembantu rumah tangga yang sudah mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, nah kita bisa meminta anak melakukan yang lain. Misalkan mainan. Setelah dia main, nah minta dia yang menaruh semua mainan itu ke dalam dus atau kotak mainan. Kita melarangnya untuk menyuruh pembantu rumah tangga untuk menaruh barang-barangnya ke dalam dus itu. Kita katakan ini mainan kamu, kamu sudah main, sekarang kamu harus taruh kembali. Begitu. Nah ini nggak selalu anak, nggak semua anak akan langsung nurut. Nggak ada yang keras kepala, nggak mau. Nah kita masih tegas. Kita akan berkata kalau kamu nggak mau, kami akan simpan ini mainan dan besok kamu tidak bisa main sama sekali seharian. Nah kalau dia tahu kita akan lakukan itu, nah, dia akan mulai untuk memungut mainannya dan menaruhnya dalam kardus itu. Ya, tapi kadang orang tua itu berpikirnya kan gini, Pak. Itu pekerjaan gitu bisa dikerjakan oleh pembantu rumah tangga. Sudah kamu itu tinggalin, sudah tinggalkan aja di situ, biar diurusi oleh mbaknya ini tadi. Dia disuruh tugas pekerjaan sekolahnya gitu, Pak. Tujuannya hanya itu. Ya, maka ya ini tujuannya kita bicara untuk menyadarkan orang tua bahwa tugas kita sebagai orang tua bukan hanya mengisi otak anak ya dengan kemampuan akademik, tapi juga mengembangkan kemampuan sosialnya dan tanggung jawabnya. Karena ini adalah hal-hal yang penting dalam kehidupan anak kelak. Hal lain lagi yang perlu dilakukan orang tua, Pak? Yang keempat adalah, didiklah anak untuk menghormati kepunyaan orang lain. Sudah tentu pada awalnya kita memulai dengan mendidiknya, menghormati kepunyaan kakak atau adiknya ya, misalkan mainan kakak atau adiknya. Di satu pihak, kita ingin agar ia rela berbagi dengan yang lain, tapi di pihak lain, kita pun ingin anak nyaman dengan kepemilikannya dan kepemilikan orang lain. Jadi, maksud saya adalah, biarkan dia itu mempunyai mainannya sendiri. Biarkan kakaknya juga mempunyai mainan sendiri dan gak apa-apa merasa ini adalah mainan saya. Nah, tujuannya bukannya menghilangkan kepemilikan, tapi mendorongnya untuk belajar berbagi dengan apa yang dimilikinya. Nah, kenapa kita mau dia juga nyaman dengan kepemilikan? Supaya anak memahami dan menghormati batas antara dirinya dan orang lain. Barang saya, barangmu, barangmu. Nah, ada anak yang merasa bersalah sewaktu memiliki sesuatu.
Ada itu. Karena ada orang tua yang begitu anak itu mempunyai sesuatu, langsung harus kasih dong adikmu, harus kasih dong kakakmu. Jadi kalau dia gak kasih, kamu kok begitu egois, gak mau kasih bagi kepada kakakmu atau adiknya. Nah akhirnya dia akan merasa ya dia itu tidak layak mempunyai apapun. Ini tidak sehat sebab ini akan membuatnya hidup tanpa pagar yang memisahkan dirinya dari orang lain. Akhirnya orang bebas masuk ke dalam hidupnya dan dia tidak berdaya melawannya. Sebaliknya anak pun mesti menghormati pagar rumah orang lain. Ia tidak seharusnya merasa leluasa mengambil barang yang bukan miliknya. Nah pemahaman ini akan menolongnya menjalin relasi yang sehat dengan sesamanya nanti. Karena anak-anak yang seenaknya ngambilin barang temannya atau apa, gak akan disukai oleh teman-temannya. Sebaliknya anak-anak yang enak-enak diinjak-injak oleh teman-temannya, teman-temannya berbuat apa saja, gak akan mendapatkan hormat dari teman-temannya pula. Nah jadi penting sejak kecil kita mendidik anak menghormati kepunyaan, baik itu kepunyaannya maupun kepunyaan orang lain. Tapi ada keluarga Pak Kole yang anaknya kebetulan beda usianya tidak jauh dan apa jenis kelaminnya sama, laki lalu punya adik lagi sekitar beda 1,5 tahun gitu atau 2 tahun, laki lagi anaknya. Nah mainan atau barang-barang milik kakaknya ini tadi kan masih bagus-bagus gitu, itu diturunkan kepada adiknya. Jadi adik ini selalu mendapatkan barang bekas dari kakaknya itu. Dan kakaknya berkata, itu dulu barangku loh ini. Gitu. Ini menimbulkan ketegangan di antara mereka. Nah jadi kalau memang kita punya anak yang sama jenis kelaminnya, udah berarti memang mainannya itu akan diwariskan dan gak apa-apa. Namun, ya, di samping itu kita pun bisa membelikan yang khusus milik si adik. Atau yang khusus milik si kakak. Dan kita bedakan. Sehingga waktu kita pulang, kita bawa 2 mainan. Kita berkata, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Sehingga si adik pun tahu bahwa dia itu khusus, dia itu spesial. Dia pun mendapatkan mainan yang baru. Meskipun dia juga mendapatkan mainan warisan kakaknya itu. Ya, kalau sudah dapat gitu, biasanya kakaknya nggak mau memberikan mainannya. Sudah punya kok, buat apa diberikan gitu. Maka ya kita... Tapi dipinjam pun nggak boleh. Betul, maka ada baiknya kita membelikan 2 mainan yang berbeda. Sehingga waktu dia meminjamkan, dia meminjamkan untuk bisa mendapatkan juga mainan yang lain itu. Ya, itu bisa jadi rame di dalam rumah, Pak, gara-gara mainan gitu seperti itu. Betul. Hal yang lain apa, Pak, yang bisa disiapkan? Yang kelima adalah didiklah anak untuk mengekspresikan ketidaksukaannya secara santun dan terkendali. Ada anak yang cenderung diam sewaktu tidak suka dengan sesuatu. Nah, kita mesti mendorong dan mengajarkannya untuk mengungkapkan perasaannya dan tidak menyimpannya saja. Sebaliknya, ada anak yang eksplosif. Begitu marah atau tidak suka dengan sesuatu, langsung meledak dan tidak jarang secara fisik pula. Nah, kita harus mendidiknya, mengungkapkan marah dan tidak sukanya secara lebih santun dan terkendali. Kita tidak harus menyuruh anak untuk selalu suka atau menerima semuanya. Enggak ya, dengan kata lain kita tidak berniat membuatnya tidak mempunyai ketidaksukaan sama sekali. Enggak apa-apa ya, ketidaksukaan adalah bagian hidup yang wajar. Jadi tidak apa mempunyai ketidaksukaan. Namun kita harus belajar mengungkapkannya secara santun dan terkendali. Sebab jika tidak, kita akan mengalami kesulitan membangun pertemanan. Nah, penjelasan ini perlu kita sampaikan kepada anak. Saya rasa ini teladan orang tua sangat penting sekali, Pak Pol. Anak melihat bagaimana orang tuanya bereaksi ketika mengalami masalah seperti itu, gitu, Pak. Jadi itu lebih berbicara kepada anak daripada perkataan. Betul. Sudah tentu ya kita jangan sampai memberi contoh yang keliru. Ya kita sendiri eksplosif, kita begitu nggak suka langsung meledak. Ya anak perlu lihat bahwa kita pun juga memang konsisten ya. Apakah masih ada lagi ya, Pak? Yang terakhir, yang keenam adalah ajarilah anak untuk menghadapi ketidakadilan dalam hidup. Pada masa ini anak mulai mengalami ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam hidup. Baik secara langsung ataupun tidak langsung ya, di sekolah atau di tempat bermainnya. Nah,
Berhati-hatilah untuk tidak selalu menyuruhnya untuk mengalah dan tidak melawan. Bila kita selalu menyuruhnya untuk mengalah, dia akan bertumbuh tanpa menyadari bahwa dia pun memiliki hak yang sama dengan orang lain. Kita pun ingin agar ia mengembangkan kemampuan untuk membela dan melindungi baik dirinya sendiri maupun orang lain. Kita perlu mengkomunikasikan kepadanya bahwa tidak mudah berdiri melawan yang kuat demi melindungi yang lemah. Kita boleh mengakui bahwa kita sendiri pun takut. Namun, kita perlu mendorongnya untuk berusaha berbuat sesuatu, ya, suatu melihat ketidakbenaran atau ketidakadilan. Memang kan kehidupan ini sesuatu yang tidak adil juga gitu, Bapak ya. Ya. Tapi anak minta diperlakukan dengan adil. Kita ini agak sulit mengajarkan tentang hal ini. Saya rasa orang tua agak kesulitan mengajarkan tentang keadilan ini, Bapak. Ya, dan di usia sekolah inilah anak mulai berhadapan dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran itu. Akan ada ya orang yang nggak memperlakukan dia dengan adil, akan ada orang yang jahat ya, sengaja mau melukainya, menjatuhkannya, menjebaknya. Nah, itulah bagian kehidupan yang mesti dihadapi anak. Nah, tugas kita mendampingi anak ya, mengajarkannya bagaimana menghadapi ketidakadilan ini. Ya, kadang-kadang melawan nggak mampu atau nggak berani gitu, tapi menerima terus jadi korban gitu. Ya. Nah, Bapak, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Pada akhirnya, kita tidak boleh melupakan tugas untuk menanamkan takut akan Tuhan pada anak. Amsal 14 ayat 27 menjanjikan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Masa anak berusia 5 hingga 12 adalah masa di mana anak belajar. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk mendidik anak menghormati dan takut akan Tuhan. Buah dari pengajaran ini adalah sumber kehidupan yang akan menjauhkan anak dari maut. Ya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tugas orang tua semasa anak berusia 5 sampai dengan 12 tahun. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.